Guys, sore hari ini saya mau memantau sarang burung di belakang rumah saya ini. Letaknya ada di sana, guys. Kira-kira sarang burung apa ya? Langsung saja kita pantau. Ya guys, setelah berbulan-bulan, mungkin terakhir kali saya lupa ini kapan saya menemukan sarang burung perkutut ini. Sekarang saya menemukan lagi sarang burung perkutut di belakang rumah saya ini. Ini belakang rumah saya, San. Sayang baru ada telurnya. Saya tadi tahu itu kok ada perkutut angkrem gitu loh, dari bawah itu. Ketika saya dekati terbang, saya panjat ini langsung. Ternyata ada telurnya dua, guys. Mantap. Oke, guys. Tadi habis mantau sarang burung perkutut yang ternyata masih telur dua. Ya gak apa-apa lah, ini awal yang bagus. Soalnya saya sudah lama gak mantau burung perkutut, gak nemu sarang perkutut. Soalnya belum musimnya, ini mungkin sudah masih masuk musimnya. Nah sekarang ini saya akan update juga burung perkutut dan juga tekukur saya, guys. Nah ini tekukur saya, guys. Maaf guys, sedikit nge-lag tadi ini burung ini. Ini tadi saya buka langsung kabur. Mungkin sudah beberapa hari ini enggak saya lepaskan. Biasanya saya lepaskan sih. Dan juga saya biarkan dia berkeliaran di sini. Tapi jangan khawatir, walaupun saya biarkan berkeliaran, ini burung bisa pulang sendiri. Bisa pulang ke rumah. Ini keadaannya sudah gacor sekali, guys. Ini sudah mulai gacor. Ya rajin sih ketika saya datang. Biasanya kalau saya pulang dari mana gitu, terus mau memberi makan, dia pasti bunyi.
Nah, seperti itu guys. Ini kemungkinan umurnya sudah 8 bulan. Soalnya bulan Juli kemarin saya dapat itu hasil bolang sendiri. Ketika itu masih di dalam sarangnya itu ada dua. Saya ambil satu, ini yang paling besar saya ambil. Oh, mantep coy. Kemudian saya rawat 8 bulan jadinya seperti ini guys. Mantap kan? Nah ini guys anakannya guys. Tuh, ini mungkin sudah 1 minggu lebih ya. Wah, tuh anaknya dua, sehat-sehat, gemuk-gemuk. Wih, kita ambil satu. Tuh, mantep coy. Ini anakan tekukur guys. Saya lihat sendiri indukannya kemarin pas lagi mengeram. Bye-bye.